Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini malam ya, malam Kamis ya. Saya makan apa ini jahe merah langsung karena tenggorokan saya gatal ya, para kori dan koriah. Ini jahe ini langsung saya makan karena khasiatnya luar biasa, diantaranya bisa apa menghilangkan angin di dalam diri, maksudnya tuh anginan kalau bahasa Jawanya ya. Anginan biasanya tuh tergantung dari macam-macam sih, tergantung dari cocoknya para kori dan koriah sekalian. Tapi kalau saya biasanya makan jahe merah ini langsung saya makan. Insya Allah saya akan praktekkan langsung ini ya. Tapi sebelumnya apa, jahe ini dikupas dulu ya. Ya, jahe ini dikupas dulu. Nah ya, ini ingat, jahe yang muda itu khasiatnya agak kurang menurut saya ya. Ini jahenya tua. Jahenya agak tua ya. Jadi sudah kayak ada ininya, akar-akarnya nih ya, para kori dan koriah. Nah lihat ya, ini langsung saya makan. Jangan makannya, jangan digigit. Ah, enggak usah kayak gitu, langsung ya. Terasa udah pedas. Langsung kayak gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya. Ah. Ini tips ya. Boleh dimakan atau ampasnya boleh dia buang, saya taruh ya. Panas. Panas ya. Jangan minum. Habis makan ini jangan minum. Panasnya luar biasa. Terasa, bentar ya. Panas. Jahe merah. Ini karena kemarin saya hujan-hujan masuk angin ya. Terus makan, banyak makan gorengan. Habis makan gorengan, makan apa? Durian. Jadi luar biasa nih, kanginan. Nah, panas masih. Tapi jangan minum ya. Jangan minum ya. Nah, panasnya mulai reda, kawan-kawan sekalian. Panasnya mulai reda. Ya. Ini tips luar biasa. Yang batuk gatal-gatal, jangan nanggung-nanggung. Langsung makan jahe merah segini nah tadi nanya. Tapi jahenya jangan yang muda, yang tua. Karena pedasnya tuh beda. Yang muda tuh pedas tapi kurang terlalu apa, terasa pedasnya ini terasa banget ya. Tenggorokan terasa pedas panas, tapi habis itu jangan minum air putih, jangan ya. Tunggukan saja. Terasa masih ya, kawan dan korea sekalian. Jadi inilah obat saya kalau lagi radang apa, radang tenggorokan. Insyaallah apa, insyaallah ta'zizin Allah sembuh ya para qori dan qoriah. Terus semangat dan yakin semuanya atas izin Allah. Ya. Jadi apa, tergantung dan masing-masing setiap qori dan qoriah memiliki cara. Ada yang jahe merahnya ada yang di apa, diparut dulu, terus di apa, rebus, dikasih apa, gula merah, gula merah atau gula batu. Tapi kalau kami langsung segini langsung kami makan, terasa luar biasa ya para kori dan koriah. Jangan lupa mencoba, mencoba dan mencoba, insya Allah akan sembuh. Karena ingat, musim buah biasanya musim batuk biasanya ya, apalagi musim mangga, musim rambutan itu ya, terus musim durian
musim nangka dan sebagainya. Mungkin itu saja para kuli dan koriah. Mohon maaf apa rekamannya ala kadarnya ya. Doakan saja semoga punya rekaman sendiri dan tempat rekaman sendiri, alat rekaman sendiri, dan insya Allah bisa bermanfaat untuk para kuli dan koriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.